Halo Bray, ketemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan lihat istri masak. Kita tidak tahu apa yang dia masak, ya. Jadi nanti kita langsung tanya-tanya. Karena kita masih belum juga bisa ke hutan, jerat kita masih banjir, jadi kita masih bertahan di rumah aja dulu. Mohon maaf, konten kita masih di rumah aja dulu. Kita langsung lihat istri yang sedang proses apakah yang akan dia masak pada apa ini, Bu? Kita lagi masak yang ada di dalam kulkas aja ya. Jadi ini hati ayam dan apa namanya ini empal ayam. Kita masak, mau masak pedas campur kacang karena ini aja yang ada di kulkas. Karena kita malas keluar. Jadi pulang kerja ya masak apa yang ada, yang penting enak ya, yang penting masih bisa dimakan. Nah, tetap bersyukur, syukur walaupun kita tidak ke hutan karena kondisi sekarang ini masih banjir ya, dimana-mana banjir, di Kalimantan Barat banjir, Kalimantan Tengah banjir juga, sampai ke provinsi aja orang harus naik getek loh sakit karena banjir, harus berganti travel juga ya, luar biasa. Di akhir tahun kayaknya kebanyakan orang kena banjir, namanya juga November rain, musim hujan di bulan November kan, jadi ujung-ujungnya banjir ya, banjir. Ikuti ya prosesnya. Oke, kita ikuti. Ini nanti masaknya seperti apa ini nanti? Rencananya ini dioseng, oseng pedas ya. Oh. Ya, punya anak nanti kita lainkan makanannya. Oh, masak pedas. Ya, masak pedas karena kita hobinya pedas-pedas aja, teman-teman. Karena yang pedas itu lebih enak. Oke. Lanjutkan. Nah, proses penyincangannya nih, hati empelanya. Kita akan coba masak pedas katanya, kata si istri. Nah, ini kita campurkan dengan kacang. Di sana ada bawang putih dan bawang merah, serai, kunyit ya. Oke. Nah. Oke, Bray. Kita lihat dia mulai masaknya. Ya, ini masak apa ini? Barang aja, Bray. Ya, masak tahu dulu. Nah, ini tadi kacang sama bumbunya. Ini hati ayamnya. Hati ampela. Ada cabenya sedikit. Jadi masak pedas. Oke, Bray. Ini bini mulai masak. Nah, itu ada Odit Murah. Kita dia nanti istirahat dulu malam ini. Kita coba rasa dari masakan bini lagi. Nah, ini masak hati ayamnya, tempelannya ini. Nah. Wow. Saya akan masukkan dulu bumbunya. Ini tadi apa bumbunya? Bawang merah, bawang putih. Wih. Oh iya, berarti seperti biasa itu. Apinya dikecilkan sedikit. Langsung dimasukkan. Oke. Okay.
karena ada saya lihat di komen itu katanya dikasih micinnya dulu biar dagingnya empuk, tapi ini bukan daging ya. Ini kolang ayam sama hati ayam. Nah, apinya ditingkatkan dikit. Oke. Ya. Kita kasih garamnya sedikit ya. Sedikit aja dulu. Mohon maaf. Biar ini jamnya maghrib. Nah, duluan kita di sini dekat masjid ya. Di teman-teman yang muslim, saya mohon maaf. Itu apa itu? Ini jamnya ya. Ini si Yodit lagi buatkan cabe untuk temsak pedas. Nah, ini hati belanya. Nah, masukkan juga. Itu? Ya, meresap. Itu apa? Tahu, ada sisa tahu ya. Tahu goreng. Satu potong, jadi karena nggak ada temannya jadi kita goreng. Kita hidup kecil-kecil kita goreng tadi. Oke, kita tunggu matang ya. Oke, ini cabenya langsung saja kita masukkan biar ada pedas ya. Nah, biar ada pedas. Ini masak pedas. Apakah kita campur durian sedikit? Enggak. Biar enggak susah jadi judulnya nanti. Enggak perlu ya. Masa kita makan durian terus ya, bisa kolesterol. Oke. Tambah lagi. Tambahi lagi. Nah, mantap ini. Wow, luar biasa. Kita sebelum dimasuk hutan, kita makan ini aja dulu ya. Mohon maaf, tapi masih tetap bersyukur. Dan ini lebih enak dari daun singkong ya. Oke, kita tes dulu. Langsung tes kah? Iya. Emang sudah matang? Kalau untuk belum, hatinya ini sudah matang. Belum, itu belum menguap itu. Nanti aja. Iya. Nanti mentah lagi. Apa itu? Lightingnya belum saya hidupkan. Dulu ya. Nah, oke, sudah matang. Kita coba ya.
Gimana? Kurang sedikit ya garam ya? Udah nulis boleh, udah canut di sini, udah video, udah tadi emang membuat ya. Oke, nah, cepet pedas, teman-teman. Ini buat suami ini mungkin enggak ya, biasanya. Ini langsung emak kemana ya? Oke, kita okay. Makan pekon ya. Cukup ya teman-teman. Kita mau makan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oke. Mana? Sudah makan kah? Belum. Mulai makan. Ini dia. Hati yang pelan. Ini ada sisa babi tadi ya, campur durian. Nah, ini si Odit mau makan juga. Senyum, Dit. Oh, Dit. Nah, kan. Teman-teman sering suruh senyum kemarin, dia sudah senyum. Oke, kita makan dulu. Amin. Oke. Nah. Hati pelan. Ya ayam. Pak mau main. Sedikit cantik. Luar biasa. Tapi mesti pedas. Kurang. Masih kurang tadi cabenya ternyata. Saya pikir tadi pedas sekali. Kita dari sampai kampung yang kemarin masih enak. Di rumah ini makan dengan saudara-saudara kita, tidak ada hutan, walaupun apa adanya, ada singkong pun kita tetap ada saudara sini. Di rumah itu ada rasa bosan, rasa ada hutan itu tidak akan pernah bosan.
adalah di lokasi jarak kita banjir, jadi kita bisa masih belum bisa ke sana. Mudah-mudahan cepat surut. Sekian dulu makan hari ini. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu di konten berikutnya.